Bukan begini negeriku. Penuh asap dan debu, seru suara tembakan terdengar di penjuru Nusantara. Deritan terdengar tanpa henti, suara tangisan terdengar di seluruh penjuru bumi. Sungguh tak kuasa hatiku ini, jika ku hadir pada saat itu. Para pahlawan berjuang tanpa keras, menolak datangnya rezim Belanda, Portugis, Portugal, bahkan Perancis. Berjuang tanpa henti, bahu-membahu demi tegaknya bendera merah putih. Berjuang dengan keras demi lahirnya sebuah bangsa. Rela berkorban, rela menaruh nyawa demi lahirnya sebuah bangsa. Semua garis keras yang ia lakukan, ia berjuang demi kita. Ia berjuang demi anak-anak bangsa. Siapa mereka? Siapa yang mereka perjuangkan? Yaitu kita. Mereka berjuang untuk apa? Untuk kemerdekaan. Lantas, jika kalian sebagai pemuda, pemudi yang diperjuangkan merusak kemerdekaan itu, maka kalian adalah pejuang yang gagal. Jenderal Sudirman sakit-sakitan melawan Belanda, terkena tuberkulosis, tetap berjuang penuh demi melawan Belanda. Akhirnya ia wafat karena sakitnya. Banyak para pahlawan yang diasingkan, banyak para pahlawan yang dibunuh karena melawan rezim-rezim dari Belanda. Lantas apa yang sudah kita lakukan untuk bangsa kita? Lantas apa yang sudah kita lakukan untuk negara kita? Apakah kita akan menghancurkannya? Apakah kita tidak menghargai mereka? Dalam setiap perjuangan ada pengorbanan. Dalam setiap pertumpahan ada darah yang mengalir. Mereka berjuang demi kita, wahai sahabat. Tanpa mereka, mungkin kita tidak akan pernah ada di sini. Tanpa mereka, kita mungkin tidak akan pernah menghirup nafas lega. Ingatlah, bahwa negeri kita ini sudah damai. Negeri kita ini sudah penuh dengan sukacita. Bayangkan yang mereka dulu mendirikan bendera merah putih. Apa yang dilakukan Belanda? Dipancungnya ya, ditembaknya ya. Saking kejamnya mereka. Ingatlah, wahai saudara-saudaraku, kita memang tidak lahir pada zaman itu, tapi kita harus belajar menghormati perjuangan mereka. Sekarang kita hidup dengan damai, hidup dengan bahagia, tanpa harus ada penindasan, tanpa harus ada pemaksaan. Para pahlawan berjuang tanpa henti. Para pahlawan serikian tanpa mengeluh, tetap memperjuangkan Indonesia, tetap memperjuangkan bangsa ini demi tegaknya sang merah putih. Sekarang hidup damai dan tenteram adalah tugas kita. Biarkan para pahlawan yang telah gugur
menjadi pengingat dan pejuang untuk kita. Indonesia merdeka. Mana tepuk tangan untuk Hanu? Tepuk tangan.